Balik lagi sama kita Nam Jaya Motor Official. Alhamdulillah sekarang mau kita sepil bagian motor sport. Udah beberapa hari ini, 3 sampai 4 hari ini belum ngonten. Yo, suwi pol. Alhamdulillah laku banyak setiap hari. Jadi syukuri. Akhirnya yo ngonten ini malah enggak konsisten ya, tapi enggak apa-apa. Pokoknya setiap kita ngonten aja lupa langsung dilihat, langsung dicek biar enggak ketinggalan stoknya apa aja yang ready ya. Terus aku mau sepil iki motor sing beberapa sing baru sama selebihnya masih lama sih. Kemarin-kemarin juga masih ada. Misal buat penonton baru langsung dicek aja, jangan di skip-skip. Misal penonton lama juga dilihat lagi. Siapa tahu kemarin sempat ke-skip akhirnya enggak tahu stok itu apa, harganya berapa ya kan. Wis, aku mau mulai iki dari motor Satria FU ku banyak pol. Satria FU ada banyak pol ya kan. Mulai harga 3 jutaan sampai ke atas. Terus yang buat yang racing kan juga masih ada. Terus yang juga masih ada. Misal cari yang standar juga masih ada. Apa? 1 tambah 1? 2. Berarti 0,2. Oke. Besok ya. Besok jangan lupa ke TPS terdekat. Oke lah. Terus jangan golput pokoknya. Terserah pendukungnya siapa aja terserah. Penting jangan golput. Satria FU. Tapi gak sadi wis, aku mau sepil nih bagian area sini dulu. Ini tempatnya R15 CBR sama motor semi sport temen-temennya CBR lah, Davidson ya kan. Oke, saat review pertama ini dulu gak apa-apa. Waduh, ini ada jumper-jumperan ini. Ini ada Satria FU, suratil lengkap, hidup, pajaknya aja yang mati. Kita kasih di harga sekitar 6 jutaan aja gak apa-apa. Satria FU facelift, pajaknya off ya. Motornya standaran, orisinilan, cuma di repaint aja, plat N kabupaten. Facelift harga 6 jutaan aja enggak apa-apa. Oke, langsung digas. Misal cocok langsung di screenshot. Terus yang bagian niki fiction-fictionan niki ada banyak. Advan-advanan ada banyak. 1 2 3 4 5 6, ada 6 unit, suratil lengkap hidup semua, enggak ada yang off. Harga mulai 11 jutaan sampai ke atas. Jadi tinggal di screenshot aja, warna hitam ada 2, warna biru movie star ini kebetulan murah banget 11 jutaan. Plat AE Magetan. Terus kalau yang putih-putih ini ada plat N sama plat Surabaya. Oke, warna putih-putih. Kalau sih enggak suka warna hitam biru putih ada warna merah. Ini ada Vision Advent juga. Kebetulan ini belum diganti, nanti tak ganti, tenang aja, oli-oli dan lain-lain apapun yang kurang langsung tak beresi. Soalnya parkiran kita juga mepet-mepet, jadi ya pasti begitulah. Ada yang beberapa perintilan itu sing rusak. Fiction Advent udah, langsung lanjut ke Ninja 2 silinder, ada 1 unit. Ini tahun 2008, surat lengkap hidup kita kasih di angka 18 jutaan. Terus iki Ninja SL Mono tahun 2019, harganya kita kasih di angka 21 jutaan aja enggak apa-apa. Surat lengkap hidup, pajaknya aja yang mati. Iki asli SE, rangka ijo asli bawaan dealer. Kalau yang V3 ini sing waduh ganteng ganteng pol niki ya. Iki warna merah doff menyala abangku ya. Sama peleknya pakai biru candy namanya. Kilometer ini masih sekitar apa ini? Wah, rendah pol 6000-an. Mulus emang lewat deketin nih. Enggak percaya deketin. Lus, harga kita kasih di angka 21 jutaan enggak apa-apa. Plat Surabaya lengkap hidup panjang. Terus iki lagi banyak juga sing cari gesek-gesekan. Kita ada 2 unit, 3 unit. 2 unit ini surat lengkap hidupan AE sama S. Warna hitam sama warna merah. Jadi tinggal pilih aja, harga sama di angka 15 jutaan aja enggak apa-apa. Dapat gesek tipe R keyless digital juga. Speedometer. Jadi tinggal cuci tok langsung bawa pulang beres. Kantong-kantong pol 15 jutaan. 15 ada 2, ada 3, 1 2 3 mulai harga 12 jutaan sampai ke atas. Ya, dan 12 jutaan pasti surati off-nya pajak aja, oke. Kalau suka langsung di screenshot tok. CBR ada 1 2 3 4 5. CBR ada 5. Yang hitam ini kebetulan tahun 2014 surati lengkap hidup. Bulan 11 sampai 2024. Oke, plat N Kota Batu. Jadi misal alamatnya Batu cocok banget, langsung digas saja.
Tapi misal alamatnya bukan Kota Batu atau alamat luar Malang nggak apa-apa. Di sini juga bisa bantu biaya perpanjang, mutasi, balik nama juga apapun juga bisa. Jadi misal rumah luar kota, tinggal kirim aja STNK BPKB ke Malang, ke showroom sini ya. Jadi ntar langsung kita bantu. Di warna itu tinggal satu, CPR-nya. Yang lain itu warnai, tinggal yang putih dan lain-lain lah. Dengan 14 jutaan langsung dibungkus. Misal suka langsung di screenshot, kirim di WA, WA-nya ada di video. CPR yang warna merah ini tahun 2015 memakai 16. Kebetulan motor itu original pol. Oh, gantung pol, tinggal cuci aja. Wis, beres. Sama sequence-nya kita ada semua, cuma kita lepas biar enggak kena sebelah-sebelah ya. Soalnya kalau peset itu eman pol. Apa itu? Kecuali sama di angka 14 jutaan enggak apa-apa. CPR ya, standar 12. Tapi kebetulan dia plat S. Kalau ini kan N lokal, kalau ini yang plat S. Terus, nah ini tadi yang aku bilang guys, ini ada 3 ya. Ini surat lengkap hidup juga, harganya sama. Iki lebih ke arah anak muda banget. Jadi misalnya anak muda itu yang suka gesek-gesek mau dibuat sanmori-sanmorian, mending yang ini ya. Soalnya mulai velg udah direpaint, terus visor-visornya udah diganti yang variasi sama kas spontan semua udah, sama knalpotnya udah racing banget, udah brong banget. Jadi wis. Iki tanpa lain-lain udah tinggal pakai aja wis ya. Jadi misalnya anak muda apa bapak-bapak, ibu-ibu yang cari gesek buat anak ini ya. Gak usah bingung-bingung, tinggal ketika di YouTube pencarian motor jual beli Kota Malang termurah pasti kita keluar ya. CBR yang warna oranye kita kasih harga murah banget, 12 jutaan aja sudah dapat surat lengkap hidup. Sama, oh kalau ini plat N ya, plat N 14 jutaan. Kalau ini CBR LED model baru, ini lampu sipit, ini plat Sidoarjo panjang, kita kasih di angka 17 jutaan aja enggak apa-apa, oren. Ini baru datang ya. Oke, dipakai sendiri aja berarti. Nah, ini ada gesek lagi. Nah, kalau ini gesek buat anak muda juga, tapi suratnya off. Jadi misal dipakai buat deket-deketan ya oke-oke aja. Oke. Oh, kanteng pol pakai RCP-RCP-RCP-an. Nanti misal buat beli buat anak ya langsung dikasih tahu aja lah video ini, ntar biar milih ya lo. Kita kasih harganya di bawah 11 juta dikit, gak apa-apa. Udah dapat gesek tipe R, wis racing banget. Tapi mesinnya standar, tenang aja, mesin orisinilan, gak dioprek-oprek ataupun itu. Saber, ini banyak juga sih cari, paling best seller di kita. Saber ini tahun 2016, surat lengkap hidup, plat Surabaya. Kita kasih harganya di gak sampai 15 juta gak apa-apa ya. CPR Saber tahun 2016 ini paling banyak juga sih cari, soalnya pakai Saber ini kan naked toh, jadi gak capek banget pakai motor Saber. Terus yang cari CB150 LED ada 2 unit, ini yang SE warna hitam sama merah itu ikut warna rangka. Kita jualnya di angka 15 jutaan aja gak apa-apa, dapat tinggal pilih sesuai samsat aja. Misal samsat ikut pandaan ya yang sebelah kanan, kalau samsat N kabupaten ya ini aja, sama aja enggak ada bedanya, semua juga normal, tarikan-tarikannya juga enteng semua, jadi tanpa min sedikit pun. Kalau ini R15 V3 tahun 2018, surat lengkap hidup panjang, ada 1, 2, 3 unit R15 V3, kita kasih di angka 22 jutaan rata-rata sampai ke atas ya, ada sampai 24 juga, ada yang 23 sekian juga ada. Ada 3 unit, jadi tinggal pilih aja. L15 sih, kelihatan? Oke mantut, lanjut kita geser sebelah. Ini Tiger Evo yang PC ya, ini PC, tinggal satu, kalau ini yang biasa. Ini kita kasih dangka 18 jutaan, orisinilan total sampai nggak orisinil bakar aja nggak apa-apa. Oke, dicek aja misalnya nggak percaya, nggak apa-apa. Iki orisinilan total, semua orisinilan 18 jutaan, Tiger Evo PC. Orisinilan. Kenapa lebih mahal Tiger Evo? Ya sekarang emang motornya itu lagi langka banget, terus harga pasar juga naik. Harga 18 jutaan buat orisinilan juga udah murah. Jadi ini ini bukan buat kaum menang-mending. Langsung digas aja misal suka sama Tiger Evo PC. Oke? Misal sebelahnya juga ada, sama aja. Kondisinya juga bagus semua. Kalau yang iki 2019 harga murah aja 15 jutaan 2019.
tapi dia pelatih ikut Sidoarjo 2019. Terus Fiction all new, ini all new Fiction. Jadi speednya masih 5, kita harganya 14 jutaan aja, murah pol. Ini ya tinggal satu. Langsung geser di bagian FU. FU agak cepet aja, kita juga ngehemat durasi. Sebelum lanjut ke Satria FU, buat penonton baru yang belum subscribe, langsung subscribe dulu. Buat penonton lama, langsung komen. Penonton baru juga boleh komen aja absen dari mana kota kalian semua. Absen seluruh Indonesia pasti juga lihat. Absen dulu ya. Siapa tahu kan yang komen-komen juga, oh sama-sama Malang, oh sama-sama Kediri, oh sama-sama Blitar ya kan. Jadi bisa nyambung seduluran, oke? Ini ada Satria FU tahun 2009, suratnya lengkap. Kebetulan hampir mati, kita jualin di angka 5 jutaan aja enggak apa-apa. Kalau yang ini 5 jutaan juga, ini suratnya lengkap hidup cuma kondisinya enggak mudah banget ya. Jadi misal Satria FU ada beberapa unit yang aku pilih aja nanti, tinggal kesini aja. Soalnya Satria FU juga banyak, pilih aja nanti mau budget yang berapa, kondisinya kayak apa, oke? Macam-macam soalnya Satria FU. Terus yang buat racing banget ini ada, yang buat racing banget ini ada, sebentar telepon, oke? Ini sing racing banget ada, wis racing pol, pokoknya harga 3 jutaan toh enggak apa-apa, wis dapat Satria FU. Wis bisa buat ongkean yo, balap-balapan di kanjuran juga udah bisa. Wis tinggal modif dikit-dikit lah. Ini juga ada Satria FU lengkap hidup, kita kasih nangkan 6 jutaan. Ini juga sama 6 jutaan. Kalau yang sebelah-sebelah itu surat mati. Di bawah 6 juta lah ya, enggak apa-apa. Di bawah 6 juta. Nah, sama ini juga 5 jutaan. Terus ini juga sama semua, hampir rata-rata sama. Nah, ini ada facelift 2 unit, surat lengkap hidupan. Kita kasih dangka 6 jutaan, hampir 7 juta ya. Ini oke pol, kondisinya oke pol. Ini juga sama 6 jutaan. Ini juga sama. Oh, ini 5 jutaan ya, enggak apa-apa. Asli engkel Thailand, asli. Nomor rangka juga beda sama FUV biasanya. Ini asli engkel. Terus Fish Air, kemarin juga banyak sing cari. Fish Air ini ada 3 unit kebetulan kita. Cuma yang ditaruh di sini itu cuma satu yang hitam aja. Yang warna kuning ada juga, yang tahun muda juga ada. Langsung cek di short video, nanti tak taruh di sebelah sini aja. Nah, misal suka sama video langsung dilihat dulu, ditonton dulu. Tapi tenang, kan nomor WA ada di video. Misal ada bingung-bingungnya, alamat lengkap atau apa, langsung chat aja. Responnya cepat, oke? Tenang aja. Kalau yang di sini ini ada Vis Air tahun 97, suratnya lengkap. Kebetulan dia tapi mati surat. Dibuat bahan juga oke, Pol. Udah layak lah banget ya. Kita kasih jangka 6 jutaan aja enggak apa-apa. Wis dapat Vis Air tahun 97. Bahan tapi udah bagus. Bahan tapi udah bagus yang ini motornya. Bahan tapi udah bagus. Terus Bison suratnya lengkap tapi off. Kita kasih jangka 5 jutaan ya enggak apa-apa. Wis loss. Bison suratnya lengkap tapi off 5 jutaan. Terus yang ini Fiction tahun 2014 suratnya lengkap hidup, kita kasih jangka 10 jutaan. Oke, langsung digaskan. Terus ini Fiction Air tahun 2018. Ini kebetulan suratnya mati. Blau. Suratnya lengkap tapi mati. Tapi misal mau disuratin hidup juga apa-apa. Aku gini ya, tak jual harga miring pol, murah pol, apa adanya, tak kasih di angka di bawah 11 juta dikit. Wis dapat Fiction Air tahun 2018 surat lengkap. Warna merah doh. Oke, tinggal pakai aja di bawah 11 juta dikit, murah pol lagi. Gak mungkin nonok meneh lagi. Seriusan. Di bawah 11 juta udah dapat Fiction Air loh ya. 6 speed. Terus digital juga udah speedometer ya kan. Terus yang suka sama RX, kita juga ada RX yang Jogja style lagi. Jadi kita jual murah aja 7 jutaan aja enggak apa-apa, oke. Berarti lengkap tapi off. Terus kalau yang sebelah ini ada GL. Ini GL kok apa? Gel Pro Series berarti lengkap hidup, kita kasih angka 7 jutaan aja enggak apa-apa. Wis dapat herek-herekan, bahan herek bagus pol, kenceng ini lumayan lah, tarikannya enak pol. Mau yo digarap apa nih kurang paham juga, tapi enak, bagus, kenceng pol. Bison warna putih, merah, biru, kita jualin nih mulai di angka 6 jutaan sampai ke atas, suratnya lengkap hidup semua. Rata-rata kalau yang surat hidup kita kasih di angka 7 jutaan sampai 8 jutaan kalau surat hidup ya.
Jadi kalau surat mati ada 5 jutaan, ada 6 jutaan. Tinggal pilih aja. Terus lanjut Scorpio tahun 2014, tahun muda, barang bagus, kaki-kaki bagus, gagah pol. Ini misal buat bisnis iku, bensin eceran. Oke, pol. Jadi selain bisa gawe kulaan, juga bisa dipakai jalan-jalan, ya kan? Oke, pol. Terus lanjut geser sebelahnya ada Mega Pro tahun 2014, surat lengkap hidup kita kasih di angka 10 jutaan enggak apa-apa. Terus yang Mega Pro yang kayak gini yang hitam ini tahun 2010 kita kasih di angka 9 jutaan, oke? Okay? Lanjut geser sebelah kiri ada GSX tipe S Bandit. Ada 2 unit, harga di 12 jutaan surat lengkap hidup, oke? Okay? Lanjut Vixen, ini yang model lama ada 1 2 3 4. Vixen model lama ada 4 unit yang surat lengkap hidup diinget-inget 10 jutaan. Kalau yang surat off 8 jutaan enggak apa-apa, oke? Okay? Diinget-inget. Surat off 8 jutaan, surat hidup 10 jutaan. Terus yang Vixen Advent tadi kan ada beberapa di sana ada 6 unit. Sekarang juga ada 1 2 3. Ada 3 unit lagi Vixen Advent. Ini surat lengkap hidup kita kasih di angka 12 jutaan. Kalau yang surat off kayak gini murah 10 jutaan aja enggak apa-apa. Ini juga hidup. Jadi misal yang warna putih platen Kota Malang juga ada nih kita ya. Lengkap lah, lengkap. Terus CB150R ada warna putih sama hitam. Ini harga murah-murahan aja 8 jutaan wis dapat CB injeksi. Tinggal pilih warna hitam atau putih. Kayak ngene-ngene iki langsung kita beresin, langsung kita lengkapi. Jadi tenang. Keluar uang udah beres, udah servis, udah ganti oli wis tanpa ada servis dikit pun lagi. Terus lanjut ada KLX tahun 2013 surat lengkap hidup panjang kita kasih angka 17 jutaan. Lengkap hidup panjang. Nopo sini enggak? Habis, mesin habis, mesin halus jaminan. Terus ban-bannya juga oke lah, masih bisa dipakai, layak banget. Pak yang ini Kawasaki Bajaj. Kawasaki Bajaj 6 jutaan. Tolong dilihat lagi banyak sih cari ini. Kawasaki Bajaj. CC gede 200 cc. Kalau yang Pulsar, ini ada 2 unit, 1 sama 2. Yang kalau ini 6 jutaan, kalau yang ini 7 jutaan. Lebih orisinal yang ini ya. Tapi suka-sukaan lah, tergantung kegunaan. Toh harganya juga miringnya beda ya kan. 6 jutaan, 7 jutaan. Surat lengkap hidup, surat lengkap mati. Ini yang tadi, yang misal lihat Vixen-nya. Ya ini ya, Vixen-nya. Terus Thunder. Thunder ada 2 unit, harga sama 4 jutaan. 4 jutaan, enggak apa-apa. Thunder ada 2 unit, tinggal pilih aja yang mana. Mega Pro ini yang model lama juga ada kok. Ini punya bukti mesti Mega Pro Kates ya. Berarti lengkap tapi mati harganya ini 5 jutaan enggak apa-apa. Yang ini motornya 5 jutaan. Terus Mega Pro tahun 2012 surat lengkap. Wih, tak ngene sik lah. Surat lengkap tapi mati. Harga 5 jutaan aja. Sama ini STNK hilang BPKB ada tapi. Jadi misal kayak pulaan bensin juga oke juga. Ini layak banget. Oke, 5 jutaan. Bisa buat jalan-jalan lah. Terus iki aduh iki candi kita ayo 4 jutaan enggak apa-apa langsung dibungkus Satria 2 tak. Satria Lumba 2 tak ya, 4 jutaan. Yang ini Jupiter MX new belum kopling 8 jutaan. Terus di belakang ada Beat tahun 2012 surat lengkap hidup adalah 8 jutaan. Kalau Beat 2014 kayak gini ini juga sama. Beda dong. Ini 8 jutaan kalau yang ini 10 jutaan, oke? Okay? Ini berapa Matic emang ditaruh di sini soalnya di sana juga udah penuh banget. Ini tadi udah ditelepon sama tadi yo. Ada pembeli lagi yang mau beli. Sekarang kita mau jualan dulu aja, yang penting udah tak sepil no. Bisa buat bahan referensi nih kalian. Wis, pokoknya support kita terus, dukung kita terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan notifikasi dari kita. Terus dicek short video, dicek short video ya. Soalnya di situ itu aku setiap motor baru datang langsung tak upload, langsung tak konten di situ. Jadi iso lebih cepet lah. Kalau konten panjang kita kan upload paling enggak 2-3 hari lah. Kalau short video setiap hari kita upload sampai 3 video setiap hari. Wis gitu ae. Jangan lupa subscribe, terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum.